Informasi aktual untuk Anda. Informasi yang pertama, Pemkot Bogor dukung langkah polisi tindak tegas siswa tawuran. Pemerintah Kota Bogor mendukung langkah tegas jajaran Polresta Bogor Kota dalam menindak tegas pelajar pelaku tawuran. Terlebih sampai membuat kehidupan nyawa. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya usai melakukan koordinasi dengan Muspida serta Kepala Sekolah SMA dan SMK Sekota Bogor. Pemkot Bogor mendukung penuh pihak kepolisian untuk menindak tegas dan progres hukum pelaku tawuran. Penegak hukum dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku agar ada efek jera. Bima Arya bersama Forkompimda melakukan tindak ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, dibantu aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Rombongan melakukan razia ke setiap sudut sekolah yang diindikasi langganan tawuran. Petugas juga merazia gerombolan pelajar yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan gang. Petugas mengamankan 5 pelajar dari 3 sekolah karena terindeksi masuk ke dalam grup gabungan pelajar yang biasa melakukan tawuran. Bima Arya pun sempat memarahi para pelaku dan meminta polisi untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin. Kapolresta Bogor Kota Homdes Hendy Fuser mengatakan, sudah 20 orang pelajar dan alumni yang diamankan polisi terkait peristiwa tawuran 2 minggu terakhir ini di Kota Bogor. Ada 3 tawuran yang terjadi 2 minggu terakhir ini. Salah satunya 3 korban sempat viral karena salah satunya tangannya putus. Informasi berikutnya, Indonesia waspada virus corona. Virus corona terus menyebar ke berbagai belahan dunia. Virus mematikan ini sudah ada di 14 negara, Indonesia pun mengambil langkah waspada. Pemerintah Cina menyebut situasi ini begitu genting dan membatasi semua perjalanan. Selain Cina, virus ini juga menyebar ke Malaysia hingga Nepal. Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Namun, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Indonesia telah mengambil langkah waspada berbagai pemeriksaan ketat di bandara dilakukan untuk menghalau virus ini menyebar di Indonesia. Selain itu, Kedutaan Republik Indonesia di Beijing terus memantau perkembangan dari kasus virus corona. Mereka terus memantau informasi terkait penelitian dan pengawasan ketat pada kasus ini. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini di Wuhan, Provinsi Hubei telah terjadi kasus penyakit pneumonia radang paru-paru berat yang belum diketahui penyebabnya. Dinas Kesehatan Dinkes Riau melakukan sejumlah langkah mencegah masuknya virus corona. Selain itu, pencegahan lainnya terkait penyebaran virus corona adalah pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi serta alat pengukur suhu tubuh secara berlapis. Informasi terakhir, Jokowi apresiasi MK dalam selesaikan sengketa pemilu 2019. Presiden Joko Widodo Jokowi mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi MK dan penyelesaian pemilu dan Pilpres 2019. Selain itu, kiprah di dunia internasional, hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri sidang pleno Mahkamah Konstitusi dalam rangkaian penyampaian laporan tahunan MK. Tak hanya terkait pemilu 2019, Jokowi juga mengapresiasi kinerja MK dan Forum Pengadilan Internasional. Keberhasilan MK itu membuat MK semakin bermartabat di mata dunia. MK juga telah meraih pencapaian yang luar biasa. Peran akhir MK dalam Forum Peradilan Konstitusi Internasional sehingga MK makin disegani, MK makin dihormati, dan bermartabat di mata dunia. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Sadila Iqbalisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.